Assalamualaikum semua. Kali ini kami mau mencoba kuliner bakmi di warung Bakmi Mbah Marti di selatan komplek Pemda Bantul. Mie letek goreng. Mulai berjualan bakmi tahun berapa, Pak? 2003. Sudah di sini, Pak? Dulu di pasar. Dulu di pasar apa namanya, Pak? Pasar Mbak Kulan. Pasar Mbak Kulan. Jalan Pare. Jalan Pare. Jalan Parang Tritis. Tahun 2000. 2003 ya pasar, anak-anak di pasar. Belajar sendiri atau memang sudah? Otodidak. Otodidak. Saya belajar menjelaskan jajan bakmi. Oh ya. Terbiasa makan bakmi. Kirain resep turun temurun. Gak ada. Karena memang penggemar bakmi ya, Pak ya. Penggemar bakmi terus. Inspirasi kamu menguji. Yo, inspirasi coba dari kuliner, kuliner sana sini. Akhirnya punya resep sendiri ya, Pak ya. Harum banget bumbunya. Di sini ada telur ayam dan telur bebek. Jadi bisa pilih mau pakai telur ayam atau telur bebek. Bebeknya habis sih. Ya, bebeknya kalau malam ini habis. Ini mau masak apa, Pak? Magelangan. Magelangan. Magelangan mie letek tadi. Iya. Tanpa kecap. Sego godok mie letek. Oke. Ini tuangnya gini loh, tuanginya tuh gini. Refillnya tuangnya kayak gini ya. Ini ayah pesan apa? Teh jahe.
Kuah sego godoknya kental, creamy, dan rasanya gurih. Yummy banget. Rasanya? Gurih. Itu mie-nya lemes atau nyemek gitu enggak? Mie-nya itu kering, tapi kenyal. Oh, kenyal. Enggak nyemek gitu. Enak ya? Enak. Untuk porsinya terlalu kebanyakan atau pas? Pas porsinya. Pas. Oh, enggak terlalu dikit ya? Banyak termasuk. Sekarang yang dicoba apa? Magelangan. Magelangan. Magelangan mie letek. Oke. Okay. Ya. Untuk porsinya sendiri juga pas ya? Okay. Pedes ya ini ya? Pedes, coba dirasain. Gimana? See you next video. Wassalamualaikum. Bye. Terima kasih sudah nonton video kami. See you next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.